Umpamanya kita lihat gula. Gula itu isu dasar kerana monopoli syarikat bila naikkan harga 35 sen, tugas penguat kuasa adalah hanya kawal harga. Ya, tetapi yang menaikkan harga itu keputusan kerajaan. Kita sekarang pertikai bukan sahaja penguat kuasaan. Kita pertikai kebijakan ekonomi yang memberi ruang kepada tokek-tokek besar menguasai syarikat utama termasuk gula, beras dan IPP, walaupun tidak sangkut secara langsung dalam akta ini, tapi dari soal kawalan harga ada relevannya. Tersebut monopoli. Maknanya tidak ada persaingan. Harga ditetapkan oleh syarikat maha kaya. Maka sebab itu kita bila bahaskan penguatkuasaan, ia tidak menjawab permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Kerana saya pertikai harga gula umpamanya, walaupun ditetapkan yang disebut oleh menteri penguatkuasaan, tapi saya pertikai kerana harga gula di dunia turun, harga gula di Malaysia naik, dan yang menentukan masih lagi seorang Tan Sri Zia Mokhtar. Kadar elektrik sekarang ditetapkan penguatkuasaan, memastikan semua IPP jalankan dan tetapkan harga yang sama. Tetapi yang menetapkan harga, saya tidak setuju kerana harga itu tinggi. Keuntungan YTL umpamanya bilion ringgit. Semua tahu dibangkitkan semalam tentang keuntungan dari Bernas. 2 bilion. Satu orang 4 tahun 2 bilion ringgit. Dia tidak memberikan jaminan kepada pesawah padi. Ini bukan soal politik pembangkang lawan kerajaan semata-mata, tapi soal dasar yang kita harus tahu mengapa kita rasa begitu lemah sekali dalam menghadapi tokoh-tokoh besar ini, tak kiralah Melayu ke, Ananda Krishnan India ke, ataupun YTL. Sila. Saya ingin celah nak tanya sikit pada Matan Pau. Tadi Matan Pau cakap dua perkara. Satu pasal Bernas untung 2 bilion. Semalam saya dengar kata Alustar kata cukainya yang dikurangkan 450 juta kali 4 tahun 2 bilion lebih. Jadi dah semalam Menteri Miti kata duit tu bukan masuk poket Bernas. Jadi kat mana yang untung 2 bilionnya? Pertama, keduanya pasal gula ni, pemegang biggest industry player gula ni bukan Sembcorp Motor, bukan Tradewin, ialah Malaysia Sugar Manufacturing Berhad. Jadi kat mana kita kata Sembcorp Motor minta penjelasan kepada Pemetan Pau? Terima kasih kerana ada juga jurucakap yang cuba pertahankan kepentingan Sembcorp Motor dalam dewan ini. Tapi ada baiknya kerana berikan ruang yang adil. Kan? Ialah pertahankan, betul. Betul, betul. Dia pertahankan maknanya betul tu. Mengelirukan dewan, itu mengelirukan dewan. Tak, jadi tak. Saya nak betulkan fakta, bukan saya menyokong siapa-siapa. Saya nak jawab. Saudara dah bangkitkan, saya jawab. Ya. Tradewin pertama soal Bernas. Bernas ini ya, cara kita membuat perkiraan import, setiap import beras itu dia catat keuntungan. Ya. Sebab itu dulu import itu diberikan kepada nafas dan pertubuhan-pertubuhan peladang banyak sebab keuntungan tercatat. Sekarang ini dikatakan potongan dari subsidi. Soalnya catatan keuntungan itu sah. Sekarang dari import yang diberikan kepada nafas, pertubuhan-pertubuhan peladang, dipindah kepada Bernas yang dikuasai oleh Sembcorp Motor. Soal accounting, soal lain. Tapi saya pasti kerana ini isu yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri dulu, termasuk tatkala pensuasaan Bernas, bila diberikan 40% kepada persatuan peladang, nafas, nikmat, kadar, mada itu, ialah menjamin keuntungan, keuntungan ya, dari import beras. Jadi sekarang ini 40% itu dipindah kepada Tan Sri Zia Mokhtar seorang, maka keuntungan itu tercatat, boleh rojok pada akaun dia. Saya tidak ada di sini, saya boleh berikan akaun keuntungan syarikat Bernas di bawah Sri Zia Mokhtar.
Trade win betul. Trade win itu bersama dengan Felda Global yang menguasai gula. Tetapi di antara Felda Global dan Syed Mukhtar itu sinerginya itu adalah untuk bekerjasama menentukan harga pasaran di Malaysia ditentukan oleh syarikat ini. Jadi Syed Mukhtar sebagai seorang individu itu individu yang paling berkuasa dalam soal gula. Ini yang saya sebutkan. Ya. Tapi trade win betul, bukan trade win monopoli seperti macam Bernas. Bernas dia ada 97% saham sekarang ni Syed Mukhtar. Jadi tak betul lah cakap tadi. Fakta tadi tak betul pemerintahan power. Tak ada. Apa yang tak betul? Tak Syed betul. Dia still kata tadi Syed Mukhtar yang besarnya MSM. Dan MSM ya. Syed Mukhtar tak bekerjasama dari segi harga ni. Jadi kat mana dapat cerita pasal nak tentukan dia harga ni? Macam mana yang bawa tinggi? Dan keduanya 400 juta tadi. Saya tak pertahankan tu. Ini biar dia faham ini cerita pasal dewan. Floor balik. Saya nak betulkan kenyataan. Cakap, kenyataan tu tak betul. Saya minta tarik Datuk balik. Ini minta tarik kalau orang lain dah kena keluar. Kalau Padang Serai dah kena keluar. Kalau Padang Serai kena keluar. Kalau tanya begitu. Kita ikut peraturan. Tapi kalau kota tinggi tak apa. Baik. Bukan, dengar. Ini yang masalahnya dalam dewan ini. Semua yang kononnya berjuang Melayu, bila kita nak pertahankan kepentingan peladang, pesawah padi, ada lagi yang tukang jual yang pertahankan kepentingan monopoli. Ya. Kota tak Tinggi. Tak ya, Kota Tinggi sekejap. Ya, Pematang Power Kota Tinggi duduk sekejap. Ya, Pematang Power duduk sekejap. Ya. Sekejap. Ini kita tengok peraturan ya, perbahasan 37.2. Kalau yang berbahas tidak memberikan laluan, kita tak boleh nak ganggu. Ya, sila.